Sebenarnya tujuan kita operasi ini juga memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya peraturan berlalu lintas. Karena setiap kecelakaan yang kami tangani, setiap kecelakaan yang terjadi itu sebenarnya berawal dari pelanggaran lalu lintas, baik itu sekecil apapun. Itu berawal dari pelanggaran lalu lintas, baik terhadap dari orangnya sendiri ataupun dari kendaraan. Jadi kami berharap angka pelanggaran ini dapat menurun sehingga sudah memberikan efek jera kepada masyarakat agar ke depan tidak melakukan pelanggaran lagi, karena pasal-pasal penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini sangat cukup berat kalau menurut saya. Jadi dengan penindakan tersebut hendaknya memberikan efek jera kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran untuk patuh dan tertib berlalu lintas. Wilayah Kabupaten Mempawah ini yang rawan laka lantas masih di Kecamatan Siantan, yaitu tepatnya di daerah Wajok Hulu dan Wajok Hilir, serta yang ketiga itu masih Purun. Itu wilayah-wilayah yang bisa kita katakan hampir tiap bulan ada laka. Kami sudah membuat himbauan, kami juga berupaya membuat garis ataupun sketch gambar yang itu mungkin dalam jangka waktu sebulan, dua bulan atau tiga bulan tidak hilang. Itu tujuannya supaya mungkin para pengendara melihat ada bendera merah. Kalau rekan-rekan bisa lihat himbauan itu, himbauan kami mencoba sekarang merubah pola atau bentuk yang selama ini mungkin ada gambar ataupun tulisan yang mungkin banyak, sekarang mungkin hanya 4 kata saja kami buatkan besar, yang tujuannya orang selintas saja bisa membaca dan bisa mengerti apa arti himbauan tersebut. 4 kata jadi, itu apa ini? Hashtag ngebut sama dengan maut, itu 2 kata. Tikungan tajam, kurangi kecepatan. Ini hanya tidak kami tidak